Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dan sebelum saya melanjutkan video selanjutnya, saya akan mendoakan penonton kali ini. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Diaminkan, amin. Pada kesempatan kali ini, kurang lebih seminggu kami tidak pernah strike ya. Hari ini adalah hasil mancing. Di spot kali ini seperti spot biasanya, namun view-nya yang cukup indah pada sore hari ini karena embun sudah mulai turun ya, atau kabut. Namun di kesempatan kali ini cuaca kurang bersahabat karena cukup gerimis ya. Namun di suasana gerimis seperti ini, tentu para pemancing ketahui bahwa walaupun hujan, nah ini kita strike ikan yang besar ya. Jadi terkadang di cuaca yang hujan seperti ini, ikan pada suka makan ya. Nah ini strike kita pada kesempatan kali ini babon ini, ikan nila besar yang sudah mulai merubah warna menjadi kehitam-hitaman. Kali ini kita menyediakan jaring dengan harapan bahwa minimal puluhan yang bisa kita strike pada sore hari. Tak lama-lama menunggu umpannya disambar. Kalau kita lihat ini sudah ada yang mulai yang mendekat ya. Nah, kita coba angkat. Ternyata strike lagi ya. Namun ukuran nilainya pada saat ini strike-nya tergolong kecil ya. Tapi ya tetap disyukuri. Kecil besarnya ya, itulah seninya bagi para pemancing. Kondisi di tempat ini cukup nyaman karena tempat kita duduk bersantai ada juga, namun cuaca yang kurang bersahabat. Namun kali ini kita hanya bisa mendapat 5 ekor. Nah lumayanlah, 5 ekor ini kita santap malam. Ada 3 indukan ikan nila. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. Semoga apa yang menjadi support Anda menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya.